Anggota TNI dan polisi ini mengevakuasi sampah dan perabot yang lapuk dari dalam rumah Ponirah di Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Semua sampah yang menumpuk di dalam rumah dibersihkan. Petugas bersama warga dan relawan juga mengevakuasi Ponirah. Sementara waktu ia diungsikan ke rumah Untung tetangganya sambil menunggu pembersihan dan perbaikan rumah. Bantuan dari polisi TNI dan donatur berdatangan untuk membantu sang nenek. Itu ada pembersihan, dilanjutkan hari ini tadi ada pembersihan di rumahnya. Jadi sudah boleh dikatakan bersih walaupun masih belum sempurna. Nah, terus Mbah Paulina sekarang dibawa ke rumahnya Pak Untung. Ya. Pak Untung siap untuk merawat, untuk lanjut. Ini kondisi Mbah Paulina sekilas seperti apa, Bung Dan? Sebelum ini ya sehat-sehat karena faktor usia, jadi pendengarannya juga sudah mulai berkurang, penglihatan juga sudah berkurang. Dulu Ponirah akan dibawa ke dinas sosial agar mendapat perawatan yang lebih baik, namun tidak mau. Jauh-jauh hari sudah dari Bu Dokter, semua instansi dari kecamatan yang terkait sudah menyarankan untuk dibawa ke dinas sosial, tapi tidak mau. Bu Ponirahnya juga tidak mau. Itu kemarin masih sehat, nah sekarang kondisinya semacam ini. Nanti ya saya tidak tahu ini mau tindak lanjutnya bagaimana kebijakan di kepala desa, nanti masyarakat dengan keberadaan yang semacam ini nanti tidak tahu mau dikemanakan, mau diapakan, nanti mohon tolong konfirmasi dengan kepala desa langsung aja. Sebelumnya Ponirah yang berumur 90 tahun ini hidup sebatang kara. Rumah yang ditempati bercampur sampah plastik sangat banyak dan dikerubuti lalat. Dari halaman teras rumah sampai di dalam rumah penuh dengan sampah plastik. Rumahnya sangat tidak layak huni. Bagian belakang rumah ini sebagian sudah ludes terbakar. Untuk kebutuhan makan mengandalkan pemberian dari tetangga dan warga sekitar. Jika tidak ada yang memberi, ia juga tidak makan. Saiki nandi anake? Padha pertius, tumpakane mabur. Sampai nang kene sing ngopeni sapa? Ngene iki. Oh, alah ngene iki sing ngopeni ya. Nek ya nek mampir sapa kabeh iki. Nek mampirnya mamu. Wong ora gelem reulah-ulah pikir le wong izin tas kehubungan. Tapi ya dadi areng. Wedhus dadi areng. Entek kabeh. Entek. Setelah mencuat, warga dan petugas berdatangan ke rumah Ponirah melakukan pembersihan. Dari Ponorogo, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi.